Play was when I am. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Alhamdulillah pada pagi ini, pada pagi Sidil Ayyam ini, dalam sama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang masih lagi memberi kesempatan pada kita untuk kita bersama dalam majlis ilmu, dalam pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meningkatkan ketakwaan kita, menambahkan iman kita dan amalan kita dalam kehidupan kita seharian dengan berkat. Majlis-majlis ilmu yang selalu kita masuk, yang selalu kita mengikutinya. Amin. InsyaAllah. Pada pagi ini, penaja kita ialah Nasirah daripada Selangor. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosanya, mengangkat kedudukannya di sisi Allah dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh yang tinggi ketakwaan dan kesolehan dan kesolehan mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan urusan dunia dan juga akhirat, dimakbulkan semua doa dan juga hajat. Didekatkan kepada Allah, dijauhkan kepada kemurkaannya. Amin ya rabbal alamin. Tajuk pada pagi ini ialah Sayyidul Istighfar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayatnya, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar.
يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَسْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, tubu ila Allahi taubatan nasuha, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Asa rabbukum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ayukaffira ankum sayiatikum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kamu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan semua kesalahan-kesalahan dan juga dosa-dosa kamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kamu ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah. Itulah hari yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan nabi dan juga orang-orang yang bersama dengannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Allah, nuruhum yas'a baina aydihim. Pada ketika itu cahaya mereka menyegera berada di hadapan mereka, wa bi aymanihim, dan juga di sebelah kanan-kanan mereka. Yaquluna, mereka pada ketika itu berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, aslim lana nurana, ya Allah, sempurnakanlah buat kami cahaya kami, waghfir lana, dan ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau wahai Allah, engkau Tuhan yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Dalam ayat ta'alina insyaAllah. Bila luar sikit Ustaz, bila bahas mayat. Dalam ayat yang kita baca ya, Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyebut tentang kelebihan istighfar. Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ialah taubat yang cukup syaratnya. Lawan kepada taubat nasuha ialah taubatan naqisah, iaitu taubat yang kurang, iaitu yang tidak cukup syarat. Syarat-syarat taubat ialah yang pertama, mengaku kata diri berdosa. Dia kena mengaku depan Tuhan, ya Allah, aku berdosa ya Allah. Kena mengaku kita berdosa. Yang kedua, kita mesti meninggalkan dosa yang telah kita buat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, orang perempuan yang free hair, yang mendedahkan aurat, bila mana dia bertaubat daripada dosa, dia kena tinggal dah free hair tu. Dia kena pakai tudung lah. Maknanya, dia telah meninggalkan dosa yang telah dia buat. Yang ketiga syaratnya, dia mesti menyesal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia mesti menyesal di atas kesalahan dia, dosa dia, hak lepas. Dan yang keempat, dia hendaklah berazam, dia tak akan buat lagi dosa yang telah dia buat. Jadi, inilah empat syarat bagi seseorang itu mendapat taubatan nasuha, taubat yang cukup syarat.
Walau bagaimanapun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau taubat kita tak cukup empat syarat ni, lepas tu kita tak bertaubat lah. Wajib taubat juga. Sekalipun taubat kita tak cukup syarat, dia panggil taubatan naqisah, taubat yang tak cukup syarat, wajib juga kita bertaubat. Tapi syaratnya mesti ada menyesal. Kalau ada menyesal, taubat yang tak cukup syarat itu sah juga. Mesti kena ada menyesal. Bila kita sebut astaghfirullahalazim, jangan sebut astaghfirullah dulu, menyesal dah lagi. Dia kena menyesal dulu, dia kena menyesal dulu barulah astaghfirullah. Kalau kita sebut astaghfirullahalazim, kita tak menyesal lagi, kita mempermain-mainkan Tuhan. Berarti besar lagi dosa tu. Sebab kalimat istighfar ni bukan kalimat biasa. Kalimat itu kalimat kita pohon ampun pada Allah. Jadi menyesai dulu baru astaghfirullahalazim. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka bagi orang yang sekalipun taubatnya tak sempurna, jadi yang penting dalam taubat tersebut ialah menyesal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Jadi kata Allah, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Terjemahan bagi asa ni mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kamu. Berkata si bawah, si ulama nahu, kalaulah perkataan asa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang diterjemahkan dengan mudah-mudahan itu, kalau yang katanya Allah, dia bukan lagi ditaraji, bukan lagi memberi makna mudah-mudahan, tapi memberi makna litahqiq, pasti. Maknanya pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Syarat taubat nasuha. Jadi bila mana seorang tu bertaubat dengan taubat nasuha, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan semua dosa-dosa kamu. Bila Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan semua dosa-dosa kita, wa yukhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala membayangkan kepada kita bahawa syurga yang kita akan masuk nanti mengalir di bawahnya sungai-sungai syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita pun tak boleh nak bayang macam mana yang dikatakan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai syurga tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya syurga ni ialah ma la aynun ra'as wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Syurga ialah suatu yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, dan juga hati tak pernah terlintas. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka syurga akan menjadi satu surprise kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, tapi kita semua tak boleh bayangkan. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pokok-pokok dalam syurga. Pokok dalam syurga ni ditumbuh daripada atas. Pokok-pokok di dunia tumbuh daripada bawah. Macam mana? Kita bayang, bila kita bayang, tak cantik. Tapi itulah yang paling cantik sekali. Macam mana? Tak tahu. Jadi kita ni, bila kita ni, contohlah,
lembu yang dia buh spek hitam, rumput pun dia nampak hitam. Jadi kita melihat syurga dengan kacamata dunia. Tak cantik eh? Salah Sayyidina Muhammad. Dan syurga ni betul. Dia tak macam dunia. Dunia ni bohong. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba angkat tangan kanan. Tu kiri tu. Cuba angkat tangan kiri. Pekat tangan kiri. Tu kanan tu. Faham tak? Tentu angkat tangan kanan, kiri saya. Tentu angkat tangan kiri, kanan saya. Bohong. Dalam syurga esok, bila suruh angkat tangan kanan, tangan kanan sungguh. Bila suruh angkat tangan kiri, tangan kiri sungguh. Faham tak? Macam tuan-tuan duduk dalam cermin. Saya ni duduk depan Ahmad. Suruh Ahmad angkat tangan kanan. Angkat Ahmad. Kiri saya. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Kanan saya. Cuba tuan-tuan duduk depan cermin. Kita duduk depan orang ni. Depan orang. Kita bercakap dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita cakap dengan dia. Dia tu macam dalam cermin. Dalam cermin kita angkat tangan kanan. Dalam cermin kanan tak? Kanan. Bila kita angkat tangan kiri, dalam cermin kiri tak? Kiri. Begitulah seorang-seorang akan berdepan dengan saudara dalam syurga. Syurga tak bohong. Syurga betul. Tapi macam mana kita nak bayang tu? Hatu pun otak tak boleh pihak. Ni cerita kita bercakap dengan orang. Faham tak? Kawan kita dalam syurga tu macam kita macam kita depan cermin. Tak ada bayangan. Tak boleh bayang. Macam mana? Tak tahu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyebut tentang syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Okey, contoh lain. Bidari syurga ni cantik tak cantik? Dia telan ayat liuk ni, nampak. Cantik tak? Kalau di dunia, lari lah tu. Jadi kita bayang tu, bayangan dunia. Tengah ayat liuk ni nampak. Dia macam mana perempuan macam tu lah. Kalau Sina Muhammad. Kalau kita kata betih dia. Betih dia, kita ada betih ni tak nampak orang dalam. Kalau Sina Muhammad. Dari syurga ni, nampak orang dalam. Kalau kita lah, perempuan nampak orang dalam. Tak cantik eh. Jadi dunia ni dia tak ada bayangan. Akhirat ni, syurga ni dia tak ada bayangan di dunia. Allah cerita untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menjadi surprise dan hadiah kepada kita bila kita masuk syurga esok. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Hari itu hari yang Allah tidak menghina nabi-nabi dan orang bersama dengan nabi. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah. Hari itu hari yang Allah tidak menghinakan nabi-nabi dan juga siapa bersama dengan nabi. Sebab itu kita harap kita termasuk di kalangan orang-orang yang bersama dengan nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana nak jadi orang bersama dengan nabi? Orang yang hidup di dunia mengikut semua ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah orang yang tak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Hari itu kita berjalan, kata Allah, nuruhum yas'a baina aydihim. Cahaya mereka itu cepat menyegera di hadapan mereka. Orang beriman berjalan kepada mahsyar dengan cahaya. Orang beriman berjalan kepada mahsyar dengan cahaya. Perjalanan kepada mahsyar ni gelap, gelap gelamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Saya teringat pengalaman saya mai Mekah musim haji 1992. Kami berjalan daripada Arafah menuju ke Muzdalifah. Gelap gelamat. Ada orang naik kereta, ada orang yang jalan kaki. Semuanya ialah seumpama pada masa dah. Ada orang yang kita tengok dia berjalan menyesal. Macam dah di sana esok. Cuma tak ada di dunia ni, di padang mahsyar orang berjalan pakai muka je. Di padang mahsyar esok, masalah Sayyidina Muhammad, ada orang yang berjalan pakai muka. Kaki di atas, muka di bawah berjalan. Itu orang yang tak pernah sujud pada Allah. Kalau ular, dia jalan pakai perut. Ni orang berjalan pakai muka. Kami pun, kami itu disuruh oleh abang yang jadi ketua kami. Dia kata, isi ayat siap-siap. Perjalanan jauh. Akhirnya, selepas asar tu, kami pun isi ayat dalam botol. Masalah Sayyidina Muhammad, siapkan persiapan nak jalan. Pada hari itu betul-betul macam pada mahsyar. Masalah Sayyidina Muhammad. Semua orang bawa bendera masing-masing. Teringat di akhirat esok, setiap orang yang alim akan berdiri di bawah panji-panji Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Para ulama akan duduk di bahagian ulama sahabat, iaitu Sayyidina Mu'ad. Siapa yang jadi muadzin di dunia akan duduk di belakang Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kita akan bersama dengan siapa yang kita cinta, yang kita kasih di dunia ni. Kami waktu tu terlupa siap bendera. Jumpa tim Milo. Zaman tu zaman tim Milo. Dan ni Milo rombuh dalam paket lah. Cari masalah, cari kayu. Jadi akad tim Milo tu. Jaga jangan bagi hilang tim Milo tu. Hilang tim Milo tu hilanglah. Hilanglah kita sebab orang ramai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jalan tu tengah-tengah jalan masalah Sayyidina Muhammad, saya duduk bawa ayat sebotol ya. Tiba-tiba ada satu orang perempuan, tak tahu dia bangsa apa, dia main kat saya, dia tunjuk dia nak betul ayat, nak ayat. Saya ni bukan kedekut sangat, insyaAllah tak kedekut, tapi waktu tu jadi kedekut. Wih, aku nak bagi kah, aku pun nak ayat ni. Tak bagi you. Ha, tu di akhirat esok. Akhirat ni, yawma yafir mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari itu seseorang akan lari daripada saudaranya. Yawma yafir mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Hari itu seseorang tu akan lari daripada mak dia dan ayah dia. Wa sahibatihi wa bani. Seorang pada hari itu seorang akan lari daripada isterinya dan anak-anak dia. Pasal apa? Takut minta pahala. Takut minta pahala. Jadi subhanallah, masya-Allah, Sayyidina Muhammad dan berjalan tu memang rasa memang Iraq pada mahsyar dah. Bila jalan dalam gelap, orang beriman akan jalan akan berjalan dengan bercahaya. Cahaya iman akan menyuluh orang beriman pada hari itu. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi'aimanihim. Cahaya mereka itu, masalah Sayyidina Muhammad, segera berada di depan mereka dan sebelah kanan mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan kereta yang jalan tanpa lampu pada waktu malam. Itulah orang munafik. Tapi orang beriman berjalan dengan lampu dia sendiri. Cahaya iman dia sendiri. Semakin kukuh dan teguh iman dia, semakin terang cahaya dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu orang beriman kata, Rabbana aslim lana nurana. Rabbana aslim lana nurana. Ketika orang munafik dalam kegelapan, teraba-raba. Macam ni lah. Dalam gelap rumah kita, kita jalan teraba-raba lah. Tengah-tengah duduk sembang anak bini, tiba-tiba back out. Oh, nak pergi cari lilin tak mana.
Raba-raba. Macam itulah orang munafik teraba-raba pada dalam perjalanan di padang mahsyar. Susah teraba-raba. Soalan senang. Sedangkan orang beriman berjalan menggunakan cahaya. Ketika itu Allah kata, orang beriman ni akan berkata, waktu orang munafik teraba-raba dalam gelap, Rabbana asbim lana nurana, ya Allah, tolong sempurnakan cahaya kami. Terangkan lagi, ya Allah. Waghfilana, ya Allah, ampunkan dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau wahai Tuhan, engkau Tuhan yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Kita harap kita, ya Allah, ialah orang-orang yang ada cahaya pada hari dibangkitkan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka di antara istighfar yang Nabi kita ajar untuk mencapaikan kita kepada taubatan nasuha ialah sayyidul istighfar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar ni baca 7 kali pagi, 7 kali petang. Lepas subuh 7 kali, lepas asar 7 kali. Iaitu cuba ikut kata-kata ramai. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sama-sama kita kata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ana wa'dika mastata'ta wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini dia panggil sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar ni dia warid daripada hadis. Hadis yang meriwayatkan sayyidul istighfar ni ialah hadis Imam Bukhari. Kita tengok terjemahannya. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau lah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku hamba engkau. Wa ana ala ahdika, dan aku di atas persetiaan. Wa wa'dika, dan janji. Mastata'tu, semampu aku. Maknanya kita sebut, aku ni wahai Tuhan, aku akan memenuhi persetiaan dan janji aku dengan engkau. Bila ni? Waktu mana kita di alam roh itu, kita dah berjanji dengan Tuhan. Ketika Allah tanya kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Bala syahidna, ya, engkaulah Tuhan kami. Pengakuan tu kita mengaku, kita mengatakan Allah Tuhan kita, kita hamba dia. Jadi kalau Allah tu Tuhan, kita hamba dia, kita tak bantah dia, kita tak lawan dia, kita tak menentang, maka kita ikut titah perintah dia. Itu kata, wa ana ala ahdika wa wa'dika, aku di atas persetiaan aku dengan engkau, dan juga di atas perjanjian aku dengan engkau. Mastata' tu maknanya aku akan buat sehabis mampu aku. A'udzu bika, aku minta perlindungan dengan engkau. Min syarri ma sana'tu, daripada kejahatan yang ku buat. Sebab jahat ni bila mana kita buat, kalau Allah tak ampun, dia seumpama seperti seseorang yang mempersiapkan peralatan-peralatan untuk menyiksanya di akhirat esok. Kita buat dosa tu berarti kita sedang membuat persiapan-persiapan pakai-pakai nak siksa kita di akhirat esok. Tu kita minta, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, Tuhan, aku minta perlindungan dengan engkau. Mana kita minta perlindungan Allah daripada kejahatan yang kita buat sendiri. Sebab itu orang yang berdosa disebut dengan orang yang menzalim diri dia sendiri.
Sebab itu Nabi Allah Adam, Allah ajak dia, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfilana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami zalim diri kami sendiri. Wa illam taghfilana wa tarhamna, Tuhan, kalau Engkau tak kasihan pada kami, kalau Engkau tak ampun kami, lanakunanna minal khasirin, termasuklah kami di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi orang yang berdosa ni ialah orang yang telah menzalim diri dia sendiri. Lepas tu kita minta, abu'ulaka bini'matika alaih, aku mengaku ni'mat yang kau bagi pada aku semua milik engkau. Ni'mat yang kau bagi pada aku semua milik engkau, untuk kita mengaku. Wa abu' bidhambi, dan aku mengaku dengan dosa-dosa yang aku buat. Faghfirli, ya Allah, ampunkan aku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, kerana tidak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan hanya engkau. Baca 7 kali pagi, baca 7 kali petang, lepas subuh 7 kali masya Allah Sayyidina Muhammad, dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baca 7 kali lepas maya asap. Apa kelebihannya? Nabi kata, man qala minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahl jannah, aman qalaha minan layli fahuwa muqinan biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahl jannah. Nabi kata, siapa-siapa kata waktu siang, mana pagi macam ni, dalam keadaan dia yakin dengan janji Allah, siapa-siapa yang mengucapkan dengan yakin sadul istighfar ni, famata min yaumiha, famata min yaumiha, kemudian dia mati pada hari itu. Contoh dia kata hari ini, hari itu mati, dia mati qabla an yumsiya, dia mati sebelum petang, fahuwa min ahli jannah, maka dia akan termasuk di kalangan penghuni syurga. Wa man qalaha min al-lail, siapa kata pula pada waktu malam, wa huwa muqinun biha, sedangkan dia yakin dengan apa yang diucapkan tu, famata qabla an yusbiha, dia mati sebelum daripada menjelang subuh, fahuwa min ahl jannah, maka dia termasuk di kalangan penghuni syurga. Kita mula buat lah, lepas subuh, lepas majlis lagi pakat baca 7 kali. Jadi mula buat di Mekah ni, soalan Sayyidina Muhammad, tapi jangan tinggal lah. Lepas tu sehari asar buat pula. Jadi kita mula amr amal ni, bagi yang tak beramal lagi, kita mula pada hari disebut Sayyidul Ayyam, pengulu segala hari. Kita mengamalkan Sayyidul Istighfar, pengulu segala istighfar. Hebat tak? Mengamalkan Sayyidul Istighfar pada permulaan pada Sayyidul Ayyam. Jadi mudah berkat insyaAllah. Jadi kita harap kita boleh beramai dengan amalan ni sampai kita mati insyaAllah. Jadi kalau kita ni, kalau Tuhan nak bagi, Tuhan bagi kita buat. Kalau Tuhan tak bagi, tak buat. Macam tu soalan Sayyidina Muhammad. Macam lah orang yang tidak nak tidur malam baca Suratul Mulk. Kita tahu Suratul Mulk ni soalan Sayyidina Muhammad, dia dipanggil surah Al-Munjiyah, surah yang dapat menyelamatkan seseorang daripada siksa kubur. Salah Sayyidina Muhammad. Berarti nak, tapi nak tidur malam tak buat. Mana apa? Nak kena siksa kubur tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya teringat waktu masa dulu saya baca satu kitab Imam Sayyuti di Mekah ni. Di Mekah ni, dia cerita satu kitab kecil dia. Satu masa seorang tu tengah buat kubur. Waktu kuat kubur tu, ada orang mati, dia kuat kubur. Tiba-tiba kubur sebelah runtuh reban. Bila reban kubur sebelah, dia tengok-tengok dalam kubur tu seseorang sedang baca Al-Quran dalam kubur. Dia tengok kawan tu Qurannya bertulisan emas. Assalamualaikum. Duk baca suratul mulk dalam kubur. Kawan ni masalah Sayyidina Muhammad yang tengah baca Quran, tiba-tiba kubur dia reban, terkejut. Hei, kemat dia kah?
tanya, kemat dah kah? Kawan ni ketak-ketak kata, dak lagi, dak lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu kata kawan ni, ha, kata kemat tutup balik. Ni di Mekah ni pernah berlaku. Masalah zaman Imam Sayyuti rahimahullah taala. Jadi maknanya orang yang baca suratul mulk insya-Allah dia akan selamat daripada sesak di kubur. Masalah sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, dia orang yang dia kubur ni paling kurang. Kalau masuk dalam dia, dia akan himpit. Dia himpit sampai ni, sampai tulang rusuk kita ni tu macam tu. Sehingga kan yang kena sesal kubur ni, baby yang masuk kubur pun kena juga. Tu passion kubur, dia akan himpit. Kecuali orang yang baca suratul mulk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan termasuk yang tidak terkena himpitan kubur, iaitu Fatimah binti Umais. Bukan Fatimah binti Asad. Siapa Fatimah binti Asad ni? Dia ialah isteri kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu mak sana Ali karamallahu wajhah. Mak sana Ali. Abu Talib, Nabi tak dengar dia mengucap dua kalimah syahadah. Tapi isteri dia Fatimah binti Asad tu Islam. Mak sana Ali. Lepas Nabi wafat, masalah sayyidina Muhammad, Nabi duduk dengan lepas masalah Allah sayyidina, lepas tokwan Nabi meninggal, Nabi duduk dengan Abu Talib. Yang bela Nabi itu ialah Fatimah binti Asad. Bila meninggal Fatimah binti Asad, bila meninggal Fatimah binti Asad, Nabi turun dalam kubur dia. Bila orang dah korek kubur dia, orang korek liang, Nabi turun tidur dalam liang lahat dia. Jadi bila Nabi turun tidur, Nabi naik barulah diturunkan jenazah dia. Pasal kubur diharamkan untuk menghimpit bekas Rasul. Jadi selamatlah Fatimah binti Asad daripada himpitan kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hebatnya suratul mulk ni sampai kita jadi seperti Fatimah binti Asad. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal. Bahkan orang yang amal suratul mulk ni hari nak mati dia tahu. Macam mana? Tak boleh baca. Tak boleh baca ke? Nak mati tu. Ada sekali tu saya balik kuliah. Balik kuliah lepas Isyak, dan perjalanan balik tu baca lah suratul mulk. Bawa kereta sorang-sorang tu. Tiba-tiba lupa. Hai, nak mati lah ni. Takut tu. Waktu tu turis pergi usrah dulu. Soalan Sina Muhammad. Sampai-sampai tempat usrah, beritahu kat dia, anda lupa lah suratul mulk. Kita kena baca bagi ingat. Jadi kalau kita lupa, mati. Mati. Ada satu orang tu imam, dia koma 2-3 hari tak. Bila dia koma ni, panggil anak-anak balik daripada Kuala Lumpur apa semua. Bila balik anak-anak ni, orang anak-anak baca Yasin. Satu keluarga Sallallahu Alaihi Muhammad. Tengah-tengah dia baca Yasin, dia sedap. Dia jaga sedap dalam koma. Hantar apa-apa ni baca Yasin. Apa ingat dia nak mati dah kah nanti saat? Dia baca suratul mulk. Dia baca suratul mulk, ingat. Dia tetap mati lagi. Sampailah hidup, Ustaz, tu imam tu. Ha, tu sedih petua. Kalau nak mati, memang tak, malam tak boleh baca. Selagi boleh baca, insyaAllah tak mati. InsyaAllah. Jadi, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maksudnya, kalau Allah nak bagi kena sesaan kubur, ha, tak baca lah, malam pun tahu. Masalah Sayyidina Muhammad. Macam lah ni, kalau kita baca sadu istighfar, kita baca pagi 7 kali, petang 7 kali, tak pernah tinggal. Berarti apa? Kita akan masuk syurga, insyaAllah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita harapkan dengan berkat dari Mekah yang mulia ni, pada hari ni, salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya ijazahkan amalan ni untuk menjadi amalan kita semua, seperti mana saya dapat daripada guru saya,
Ijazahkan kepada semua untuk kita sama-sama amalkan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai penghuni syurga. Di sana kita akan melihat wajah Nabi kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma ta'ala.